Halo Sobat Anti Hoax, foto ini diklaim sebagai foto yang berbentuk palu arit, mirip dengan lambang Partai Komunis Indonesia. Halte berbentuk palu arit ini dikatakan berada di sebuah jalan di Cilengsi, Jawa Barat. Salah satu akun yang mengunggah foto itu adalah akun Facebook Dani Novadi, yakni pada 2 Januari 2021 dengan narasi sebagai berikut. Namun, benarkah klaim tersebut? Mari kita cek faktanya. Setelah ditelusuri ditemukan foto yang identik dengan kualitas gambar yang lebih baik di situs penyedia foto Alami yang diunggah pada Desember 2015. Dalam keterangannya tertulis bahwa halte itu berada di daerah Pantai Malabar, Clara, India. Sekedar informasi, negara bagian Clara berada di India bagian selatan dengan jumlah penduduk 35 juta orang dan luas wilayah hampir 39 km persegi. Jadi gimana? Udah jelas banget ya kalau klaim tersebut adalah keliru. Saya Fikar, stop hoax di Anda.